putih, kuda yang putih di dalam akar. Abang Wendy, ibu mana? Asik. Ibu mana? Tuan senangi. Iya salam. Ya ibu. Tolong ibu, tolong. Ibu yang putih. Tinggal di Depok. Berambut panjang. Sikat kura-kura bang. Hey. Janda yang putih yang rambut panjang, janda mana tuan senangi, janda yang putih berambut panjang. Joget menyesuaikan lagu Melayu. Iya. Dia kayaknya Melayu. Ini penonton. Tawa. Ini penonton yang kayak gini tolong seumur umur penonton ya. Apa? Ini bagus nih. Tolong kalau bisa seumur umur penonton ya. Kan kalau penari ya. Melayu ada nari mereka bawa payung. Bawa payung. Nah Utai yang dipayungin ya Tai. Kepanasan. Oke. Baik ya. Ini hari yang ini adalah hari Selasa ya. Ini kita baca pantun. Oh ada bopak ya? Hah? Enggak nanya doang ada bopak ya? Oh ada. Kemarin bang dia nanyain lu bang. Kemarin kata dia udah gue nggak nanya sumpah. Udah lama banget biasa gue udah jadi bos. Udah jadi bos. Peluk dong kan udah lama nggak ketemu. Sini Pak, ke sini diem ya. Tadi janji Bang Opi. Apa? Mendingan bopak ke Bang Opi. Ya sama aja udah lama yuk ngadi dulu. Kita bisa ini hari ini karena spesial banget ini ulang tahun penting banget ya. Oh iya ulang tahun. Sesuai dengan janji. Anak gua juga ulang tahun. Anak lo? Iyalah. Yang mana?
Ada si Selo. Maret ulang tahun. Yang mana? Anak aneh. Iya, makanya kan nanya doang. Si Selo. Oh ya, Selo. Ya, ya oke. Happy birthday, Selo. Iya, happy birthday. Happy birthday, Selo saya. Sehat, Selo. Panjang umur jadi anak soleh ya. Iya, sabar-sabar nak punya bapak kayak gini. Iya. Anak aneh nonton si Depa. Iya, makanya. Sering dibawa ke sekolah ya nak ya? Ya kamu aja sendiri kalau sekolah sama mama aja. Ya. Kita baca judul dulu ya. Oke. Okay. Judul hari ini. Judulnya adalah. Buang. Hei. Maju. Jangan kemajuan dong. Judulnya adalah. Buang mangga, buang rambutan. Enaknya dimakan sama bihun. Pantes aja jempol kita kedutan. Ternyata Haji Bolot lagi yang tahu. Pertanyaan gue, tandanya jempol kedutan sama Pak Haji Bolot tuh gimana sih? Maksudnya apa sih, Jem? Iya, gue gak ngerti. Mata kedutan, tangan. Iya, tangan kedutan, tangan gini tremor. Gak enak sama yang punya ulang tahun loh. Lo jatuhnya kalau tangan kedutan, lo jatuhnya kena lambung, belum makan. Iya. Tremor, lo jatuh tremor. Tanpa panjang lebar lagi kita sambut yang sedang berbahagia karena sedang merayakan hari ulang tahunnya. Ini dia, Bapak Haji Bolot. Banyak ucapan. Panjang umur sehat, bahagia, sukses. Apa? Perasaan kita udah nyamperin tadi di situ. Dia kalau dia malu mau ketemu di sana duluan, pokoknya dia harus di sini dulu baru bisa terima. Oke, sorry. Haji, ini kita dari Brownies ngucapin selamat ulang tahun buat Pak Haji. Apa yang apa? Hah? Ngucapin ulang tahun enggak bakal nyampe doanya, ngerti enggak? Kita dari Brownies ucapin selamat ulang tahun buat Pak Haji. Nih, lu tau gak gue nih? Nah. Ini hari gue... Kalau ulang tahunnya gak masalah, akunya ini yang gemes. Aku ulang tahun loh. Aku ulang tahun loh, katanya gitu. Ada. Gak tahu. Tahu. Iya. Mau marah. Oh, kaget. Berarti mau marah. Marah ya. Haji. Kan kita ini makanya kita udah siapin ulang tahun buat Pak Haji nih. Kalau boleh tahu ini ulang tahun yang keberapa Pak Haji? Hah? Ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun. Yeay, ulang tahun. Oh, ini hari ulang tahun yang ke... Banyak nih. Banyak. Berapa, Pak Haji? Wah, lama dah. 82. 82. Aku ulang tahun loh. Ya. Tapi aku punya tayangan dulu ya, di mana kita menepati janji untuk merayakan ulang tahun Pak Haji Bolot di Brownies. Ya, ingat gak? Ya, gak denger ya, Mak. Ya. Gue ketika dikasih tahu gini, apa hari ini ada ulang tahun Pak Bolot. Ya. Soalnya kan dulu gue aja ngomong janji. Iya, makanya kan janji. Iya. Yeah. Kita tepatin kan? Iya, kita tepatin kan? Ah. Oh! Hari kan gue ngomong. Ya. Gue bulan Maret. Ya. Ulang tahun. Mak. Ulang tahun gua. Iya, makanya tepatin janji kita mau ngerayain. Iya, kita mau rayain. Brownies. Brownies. Ini. Taksi. Taksi. Capek, ah. Capek. Punya tayangan dulu, ya. Biar bagaimanapun ini kan tamu kita. Iya. Lu jangan main taksi-taksi aja. Apa? Nunggu kereta, bentar lagi lewat. Kita lihat dulu tayangannya ya, Jack.
Cibolotri. Ji, Pak Ji dilahirin apa di download? Papa. Pak Ji. Oh lahir. Ya, lahir. Nah, tanggal berapa? Maret. 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 Maret kita tadi ngomongnya Maret. Maret tanggal? Iya kita dengar. Maret tanggal? 5. Hah? 5 Maret. 5 Maret berarti. Maret. Oh sebentar lagi ulang tahun dong. Sebentar lagi Mbak Mei ulang tahun. Tahun kita bikinin berapa? Pesta Pak Haji ulang tahun ya. Nanti datangnya teman-temannya Pak Haji. Iya enggak? Limbak, datengin Limbak tinggal lo. Dia ulang tahun di sini dong. Dia ulang tahun di mari. Iya, di sini dong Pak Haji ulang tahunnya. Kepada enggak denger undangin coba. Jeng, jangan berharap banyak pertanyaan di lo, ah. Pak Ji, coba dulu ya. Pak Ji, di umur sekarang nih. Yang nanya. Tapi yang nanya. Lu nanya mulu. Nih, yang nanya di sini. Pak Ji. Di umur sekarang nih, 82 tahun. Kontrakan udah berapa kontrakan? Siapa? Kontrakan. Gua lahir tahun... Kontrakan, gak nanya lahir. Umurnya udah dikasih tahu. Kontrakan. Hei. Kontrakan, kagak nanya tahun. Kontrakan udah berapa? Kan lahir tahun 42. Ya Allah. Iya kan? Kontrakan. Kondon. Haji. Ya kontrakan mah punya gua. Iya punya. Nah yang kita tanya ada berapa pintu? Wendy asam lambung ya, baru dikit. Eh, baru dikit berapa? Kontrakan. Tadi ngitung. Ya, nah, tadi ngitung dia. 142. Wah. Lumayan itu. 7 menit satu pertanyaan nih. Lu mau nanya apa lagi nih? Ayo cepat. Sebelum kombrek nih. Biasanya dirayain enggak sama keluarga? Biasanya kalau ulang tahun sama keluarga kemana dirayainnya? Wah panjang hei. Wah nyambung nih. Kalau ulang tahun? Ya. Ya gue di rumah. Ya. Gini-gini ngapa? Gak. Jawabannya begini. Ya kesannya kayak gimana gitu. Kayak keliling gak masuk di rumah. Bentar ya. Asam lambung naik saya minum air hangat dulu. Haji, biasanya kalau ulang tahun nih suka dapat kado apa dari anak, cucu? Iya, dapat hadiah apa be? Kado. Ya, dapat dari. Joget. Mobil. Hah? Mobil. Wah. Nyangkul. Apa itu? Mobil. Pesawat. Duit. Sepatu. Hah? Nih, gitu. Lu denger nih. Babe, kalau biasanya dapat kadonya apa dari anak sama cucu? Kadonya apa anak sama cucu? Nih. Pesawat. Mobil, kereta api. Sepatu. Lain dia begini, tau-tau juga kemari. Kalau sepatu tuh gini, Be, gitu. Kalau begini mobil. Begini mobil, kan denger gak sih? Tapi sekarang kita punya hadiah buat Pak Haji. Kita punya hadiah buat Pak Haji. Mau? Oh, mau dia kalau hadiah. Mana coba Wendy? Dengar dia kalau hadiah nih. Kita ada kado buat Pak Haji. Semoga Pak Haji suka ya. Mana nih kado-kadonya? Nah, dari Wendy. Ini dari siapa? Wendy. Nah, itu Wendy dia bawa. Gimana sih lu, Pak? Salah ngasih. Oh iya. Ini lu Wen, ada namanya Wen. Kan kita waktu belinya kemarin kan? Oh ini Ayu. Oh ini Ayu. Mana? Ini lu. Ini Ruben. Ini gue. Ya. Oke. Pak Haji, ini kita enggak bisa kasih kado apa-apa tapi ini kita ada kado buat Pak Haji.
Dibuka dulu dong. Apa ini masih hangat ini? Hangat. Buka, buka. Apa ya? Sayur asem. Sayur lama. Tenang dia, dia tenang. Sayur asem. Iya, iya kita gua tahu sayur asem. Ada lagi. Apa lagi? Sayur asem. Sayur asem. Ya. Sayur asem, iya kita gua tahu. Ada lagi. Sayur asem. Sayur asem. Mulet deh, mulet. Sayur asem. Iya. Ya. Takutnya kurang, Pak Haji, dikasih tiga. Babe senang, Babe senang sayur asem ya? Kesukaan gua. Iya. Deh. Nih, dari saya dulu. Dari Wendy. Dari Wendy. Buat Pak Haji. Tahu nih isinya apa? Lagi digoyang-goyang. Langsung dibuka. Teng, 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 teng. Buka be. Ya, ikan gabus kering. Ah. Gabus kering. Ikan gabus kering. Ini Wendy Babe juga suka. Nah, kan Pak Haji demen kelinci tuh saya kasih ikan. Dari Ayu. Dari Ayu. Apa nih? Kok ada sarangnya begini? Enggak kan, buat hiasan aja biar cakep. Satu, dua, tiga. Wah. Petmol. Pecak. Pecak kayak ojek. Ini pecak. 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 Oh. Iya, iya. Ya. Cuma mau lihat doang, bukan nggak denger. Pecak, dia ngomong pecak. Enggak, itu ngomong pecak. Pecak. Kan yang nggak denger sih itu, bukan kita. Itu ketawa. Tau bener ya, ini. Nah. Ini tau bener mana kesukaan gua. Iya. Iya, Be. Tuh, Be, ada satu lagi. Ya, terakhir, Be. Iya, Pak Be. Terakhir. Terakhir dari Bopak. Dari lu. Iyalah. Mukanya dari lu nggak seneng banget. Dari lu. Nasi. Nasi putih. Nasi. Nasi putih. Nasi. Nasi doang. Kan lauknya udah banyak. Kan lauknya udah banyak. Ya kan sayur asemnya tiga, nasinya juga tiga. Iya. Nasi doang ya, Be. Masa nasi doang? Oh, yang kayak gini-gini jangan ditemenin nih, Pak Haji. Yo, lo gak boleh gitu. Bapak kasih nasi tiga rantang. Sekarang keluarganya gak makan seminggu. Apa, Pak Haji? Ya, tiga udah alhamdulillah namanya. Wah, bang. Ngomong apa, Pak Haji? Lo ngomong apa nih? Ngomong apa udah dikasih kado? Nah. Ya, gue mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Enggak. Lo mengingatkan nama inget namanya kesukaan gue. Iya. Kenapa Pak Haji suka banget sayur asem sama itu apa sama namanya? Ikan tadi ikan gabus kering. Terus pecak ikan mas. Iya, memang gua itu dari dulu itu suka gitu. Itu baik kalau makan. Ikan gabus kering atau ikan mas itu dipecak. Dipecak, Betawi banget emang di Babe nih. Pecak sayur asem. Kalau daging ayam gitu suka. Wah. Enggak suka ya? Enggak, berarti kagak. Hah? Daging ayam kagak suka? Ya kalau gak ada apa-apa sih gue makan juga. Bodoh. Tapi di hari spesial kita juga kedatangan keluarga Bapak Haji Bolot ya. Kita panggilin dia. Keluarga dari Pak Haji Bolot. Iya. Yeah. Dia tiup lilin. Aduh, mudah-mudahan dia dengar ya, soalnya lilinnya kalau nggak meleleh ya. Mudah-mudahan ya. Ini kedatangan keluarga ya. Tiup lilin. Huh, langsung. Ya. Tiup lilin. Tiup ya.
satu. Kesel banget gua. Ulang tahun Pak Haji Bolot ya. Ini Ibu terima kasih sudah hadir ke sini. Sama-sama. Terima kasih. Kalau yang ini ponakan. Udah dengar, udah dijelasin. Ponakan. Iya. Udah dikasih tahu, ya kan? Maaf, boleh kita duduk ya, Bu ya? Ya, duduk ya. Duduk. Oke, berarti sekarang ini di umur sekarang anak, cucu, cicit semua ini berarti ada berapa nih, Bu? Ibu, yang ibu tanya didengar. Ibu enggak ini. Enggak ngitung. Urusannya dapur, jadi dia apal. Anak, cucu, cicit berapa nih total? Asal tahu nih ya. Iya, makanya enggak tahu kita nanya. Anak gua, 10. 10. 10. Hitung nih. Cucu, 32. Cucu 32 berarti 42. Cicit 12. 12, 42 berarti? Bingung. 54. 54. 54. Iya, 54. 32 sama 12. Iya. 32 sama 12. 12-nya apa, Pak Haji? Cicit. 12 cicit. Ya benar. Iya kan anak 10. Cucu 35. 32. Jadi di 42. Ya kan? 42 sama 12. 12. 54. 54 semalam. Tuh lihat. Oh, ini semalam nih, Bu. Semalam itu sampai jam 12. Tuh, Pak Haji Bolot aja masih ada surprise jam 12. Noh. Lihat. Bu, jam 12 malam. Iya. Jadi itu disurprisein lagi sama anak cucunya. Oke, okay, jadi ternyata memang itu juga ada di tradisinya Pak Haji Bolot dan keluarga ya. Alhamdulillah. Di jam 12 ya. Iya, anak-anak pada ngunduh. Biasanya cucu-cucunya sama cicitnya kepada yang ngasih kado apa sih? Ya, tergantung senengan dia. Ada yang kasih kaos. Tasan rentet gitu. Ya, Bu. Kali aja rentet. Ada yang kaos, ada yang sendal gitu, ada peci gitu, masing-masing gitu. Masing-masing. Mobil. Jadi ya dikasih gini kita bikin mobil, nggak ada sepatu. Tapi kalau harapan buat Babe nih di umur sekarang, harapan ya Tuhan, harapan di usia 82 tahun nih, harapan di usia 82. Ah Tuhan. Ya gue sih begini ya. Ya. Sekarang usia gue 82, harapan gue masih. Ya Allah memberi panjang umur. Amin. Sehat. Memberi kesehatan. Yeah. Ya rezeki juga masih. Amin. Itu. Jadi dan bisa selalu menghibur ya Be. Lu denger gak gua ngomong? Dengar. Tadi disautin. Tadi kita ngomong iya ya. Tadi disautin. Nah, yang kalau kata gua ya, kupingnya Pak Haji ganti kabelnya sama kabel optik dah. Biar lebih jelas. Apa doa untuk Babe? Pokok pertama itu sehat gitu aja. Kalau udah dia ngelihat dia sehat ya udah alhamdulillah. Udah happy seneng ya? Seneng banget. Udah seneng ya? Iya. Babe kalau di rumah romantis gak sih? Nakar. Dari mati tidur mulu. Apa dia kaget? Kaget dia. Bininya lagi ngomong dia kaget. Ngapain kaget? Kagak romantis? Enggak. Romantis. Biasa-biasa aja. Ya itu kan nama manusia romantisnya ada di segi apa gitu. Tapi ibaratnya walaupun enggak romantis tapi punya cara sendiri buat kasih perhatian. Iya, gitu. Romantisnya pasti ngasih duit mulu nih. Ya umur gua mintanya cuma dikit. Cuma 100. Minta
Minta cuma dikit, minta 100 gitu. Ya. Ada doa enggak buat apa manggil babe? Papa. Papa. Nah, ini kan tadi apa? Sosok Haji Bolot di mata istri. Nah, sekarang sosok Haji Bolot di mata kaki gimana? Mata ponakan. Mata ponakan nih. Lu disurangin lo, no. Nah, orang yang hebat. Emang denger saya ngomong apa? Emang denger? Gua lagi ngomong! Apa? Doanya buat babe? Yang wajib. Apa-apa? Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin, lancar segala urusannya. Amin. Amin. Tuh, denger gak diucapin doa? Selamat panjang umur. Pake ngajarin sih, doain. Denger gak? Panjang umur, sehat selalu, katanya gitu. Denger gak? Ah, iklan aja deh. Kita kembali selain saat ini.